Alhamdulillah akhirnya saya bisa berada dalam atmosfer semua kegiatan ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat berkat, dan mudah-mudahan Bapak yang telah mempercayakan saya untuk memaparkan best practice yang telah dilakukan di rumah saya, Bapak tidak kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang TKIP identik dengan GIM, saya mohon maaf, saya akan berdebat dulu sebentar atau nanti Bapak ya. Tapi tujuannya untuk melancarkan peredaran darah. Karena Bapak dan Ibu dari awal sampai sekarang masih belum sudah LFSM yang bersejarahnya. Dan izinkan saya untuk mencairkan suasana, tapi sedikit agak tadi berlaku gitu ya. Istilahnya kita latihan konsentrasi. Kalau saya bilang PSP, Bapak injak bumi satu kali, mau kanan mau kiri terserah. Kalau saya bilang PSP, gerakan kaki Bapak Ibu satu kali, mau kanan atau kiri. Kalau saya bilang garuk, gitu ya, garuk berarti Bapak berdiri. Hanya dua saja. Siapa? PSP saya. PSP injak bumi. Garuk berdiri, gitu ya. Siapa? Oke, kita lakukan. Kalau tadi peredaran kita kembali lancar. PSP. Ketika garut pertama berdiri, kalau saya ngomong garut tadi garut mau berdiri, itu banyak. Tambah lagi durasi, ini belajar TKIP dari hal yang mudah dan yang sulit. Bapak tadi dihadapkan hanya mengingat dua, itu simpel. Tapi kita naikkan level, karena garut ada dua fungsi. Satu berdiri, ketika disebutkan kedua kali berarti duduk lagi. Ketika saya sebutkan yang ketiga kali berarti berdiri. Itu kompleksitasnya bisa. Dan satu lagi kompleksitasnya adalah kalau saya bilangnya pelan, berarti Bapak eksekusinya pelan. Misalkan PSP. Gitu ya. Jadi intonasi semakin cepat, Bapak mengentak bunyi itu cepat. Bisa ya? Kita langsung ya. Siap. Terima kasih Bu Teh Abang. Maaf tadi saya sudah kasih clue ya, saya belajar belakang-belakang ya. Tapi tujuannya semuanya mudah-mudahan peredaran darah ibu semuanya dan Bapak kembali normal. Dan ini saya sulit diberikan tampilan tadi, tapi untung saya suka nonton aksi, nonton Indonesia Idol. Ketika taruhan gitu ya, kontestan terakhir tampil itu kan tantangannya lebih besar dibandingkan dengan kontestan pertama, gitu ya. Saya juga dulu pada ya, saya banyak belajar. Ternyata yang dibutuhkan oleh anak saya di TKI itu sudah kegambaran. Berarti anak saya di jenjang peta untuk percaya diri, butuh kemampuan hati sendiri. Jadi saya belajar banyak dari tiga penampil senior saya belajar banyak. Oh ternyata untuk ngomong itu butuh ilmu, butuh keberanian. Makanya saya akan dijadikan program sekolah bagaimana caranya agar anak diri saya bisa percaya diri dengan dirinya, bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus ada intimidasi dari yang lain. Karena bagi saya adalah anak itu ibaratnya hewan. Kalau monyet ajari untuk pandai manja, kalau ikan ajari jadi tidak mungkin saya bisa berenang, dan tidak mungkin saya akan ajari ikan untuk bisa manja. Jadi ada motivasi terjadi seperti itu. Bapak Ibu mohon maaf, kata praktek baik yang sekolah saya lakukan, mohon apa ya, ini kesempatan baik karena saya sering mengganggu ya.
yang goreng sama ibu-ibu seser. Mungkin ada yang itu. Karena itu perhatian baik-baik. Karena saya mencuri tadi. Ternyata saya bisa membuat dan dapat berusaha untuk show kemampuan saya itu adalah ketika dikunjungi oleh PP Paudi Mas, namanya Bagus. Sekarang zamannya adalah show your skill. Tunjukkan kemampuan. Dengan catatan untuk menginspirasi dan berbagi. Itu alasan saya berbagi di YouTube. Walaupun tidak ada yang komentar, walaupun hanya jempol saja, itu faktor nomor 3 bagi saya. Yang penting saya sudah berani memunculkan apa yang saya punya. Jadi mudah-mudahan ini juga ya, istilahnya ulah isinan itu. Daurah menjabarkan itu untuk juga menginspirasi. Selanjutnya mungkin untuk praktek baik di sekolah saya, apa? Ada 9 slide. Yang pertama adalah ini adalah warung kreasi, Pak. Warung kreasi belum dijadikan konten karena keburusi kemarin tapi yang baru. Video tentangnya sudah ada. Tujuannya adalah mengenalkan interpretasi kepada anak. Yang kedua adalah menanamkan bangga akan hasil karyanya. Yang ketiga menyentuh anak yatim dari usahanya sendiri. Gambarnya itu karya-karya anak didik saya di sana sama guru. Dikumpulkan dari awal belajar sampai sekarang dikumpulkan. Kemarin diseleksi 5 terbaik. Setelah ada 5 karya terbaik, saya undang orang tua untuk parenting. Kita akan adakan jualan. Yang dijual oleh anak itu real hasil karyanya. Dan tolong ibu beli dengan uang real. Alhamdulillah Bapak, kemarin pas tanggal 22 pas kabar kamar 16 hari berbeda hari karena saya ada dua mereka. Jadi anak itu Bukalapak. Jadi Bukalapak orang tua disuruh shopping. Orang tua disuruh shopping tapi sudah dibikin. Ibu-ibu siapkan uang pecahan 2.000 sebanyak 5 lembar. Tolong beli harga produk itu seharga 2.000 per item. Tapi jangan sampai langsung dibeli, akan kami tawar dulu. Latih mentalnya. Saya suruh orang tua agar membeli produknya ke anaknya dua. Yang tiganya bergerilya. Alhamdulillah ibu, bapak, videonya belum selesai, excited banget kan? Memegang uang daripada hasil karyanya anak terlihat bahagia. Tapi saya ketuk lagi, lihat video anak yatim piatu yang sulit untuk jajan. Sehingga diberikan kesempatan besoknya untuk disumbangkan ke anak yatim. Alhamdulillah bapak ibu, terkumpul uang sebanyak 500 ribu dari anak-anak. Besoknya kami undang anak-anak yatim ke sekolah, ada 18, rata-rata dikasih santunan 25.000. Jadi mungkin itu ibu praktek baik yang belum jadi konten tapi sudah dilakukan di sekolah kami. Kesananya mungkin sama saja ibu, ada praktek apa, manasik haji, kami lakukan mandiri pak. Biasanya bayar organisasi, kemarin bikin kabel sendiri, bikin properti haji sendiri, anak tidak harus berbayar. Ada juga yang namanya praktek main di sungai. Mungkin ibu sudah menonton videonya, karena di sekolah saya ada sungai. Itu sungai selama 1 bulan dibereskan dari rumput, dari beli, dari yang apa yang dibayangkan. Batunya yang bagus diambil untuk jadi paving block di sekolah. Jadi untuk jalan alhamdulillah sudah ada paving block dari batu. Bahasa sebut nama ngabales. Saya teliti secara ekonomi ternyata itu lebih ramah lingkungan karena si air tidak memberikan jarak, jadi masih ramah lingkungan. Jadi akan mengisi sumur-sumur yang ada di sekitar. Alhamdulillah dari keterbatasan sekolah saya terbuka bahwa alam ini disediakan oleh Allah untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah saya. Dan intinya mah untuk PSP saya intinya bersyukur bila alami. Mungkin praktek baik yang pernah saya lakukan adalah mungkin minta izin video bapak ya. Terkadang kita lupa kunci keberhasilan adalah kolaborasi. Terkadang kita asik sistem borongan seperti yang saya lakukan. Untuk video ini mungkin bapak kami melakukan sebuah kolaborasi antara guru adalah dengan menyatukan visi misi dan menyatukan strategi. Hal apa saja yang harus kita lakukan dan mohon izin bila ada video ini sudah ditonton, saya izin untuk diputar kembali dengan harapan agar membangkitkan kembali solidaritas di antara tim kita. Terkadang kita lupa
lebih membela orang lain daripada guru sendiri. Sebagai pemimpin, ketika ada guru yang melakukan pelanggaran, kita perlu cari lepas dan memberikan arahan seperti itu. Dan mudah-mudahan video ini saya persembahkan, dan mudah-mudahan di saya juga tidak apa ya, timnya masih belum bagus, tapi setidaknya kami sudah membuat video bareng-bareng. Setiap guru dikasih porsinya, ibu ngapalin ini, shootnya seperti ini, dan jadilah sebuah video tentang memutuskan visi misi rata mengotekan di sekolah siro. Dan ini video diikut sertakan dalam lomba Faun Institute Award. Mudah-mudahan hasilnya nanti tanggal 20 Mei bisa ada hasil bagi lembaga kami. Mohon izin Bapak, ini adalah videonya.
Yang saya hormati, saya putuskan dari sekian banyak video, video inilah yang layak saya persembahkan kepada Bapak Ibu karena kita lupa kekayaan yang ada dalam perjalanan kita. Terkadang kita membutuhkan bantuan dana yang begitu banyak, tapi kita mengabaikan guru-guru kita yang potensial. Mungkin Ibu bisa melihat orang tua, saya libatkan guru-guru, saya libatkan dalam video tadi, dan alhamdulillah kolaborasi itu sudah berbentuk nyata, dan saya akan ingat 9 kebiasaan yang sudah kita sepakati. Ingat tuh, 8 kebiasaan buruk yang sudah kita sepakati untuk pindah. Jadi komitmen itu penting, kan? Makanya saya berpikir kenapa proses pelatihan dan sebagainya ketika kita lupa kaya, yang pertama adalah komitmen awal, itu ternyata penting. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menginspirasi. Saya doakan pendidikan di Kabupaten Garut dari jenjang TK sampai SMK maju terus dan maju bergerak.